Ya, saudara masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita masih akan membahas tentang emosi. Nah, Kak Yuda dan Kak Vidya, kita nggak terasa nih, kita udah di segmen terakhir ya, Kak, ya. Tapi ada masih beberapa hal yang perlu kita bahas di sini, yang bisa kita share juga ke masyarakat di rumah, terkait dengan emosi. Tadi kita banyak bahas tentang bagaimana kita mengelola emosi yang negatif, tapi ternyata tadi juga telah disampaikan oleh Kak Yuda terakhir di segmen 3, bahwa emosi terkadang juga bisa memberikan hal positif untuk kita, Kak, ya. Nah, itu seperti apa, Kak? Nah, kalau tadi dikatakan stres gitu ya, stres itu kan ibaratnya adalah sesuatu hal yang mengganggu kita. Betul. Tapi ternyata enggak juga loh, maksudnya ada stres-stres di mana ketika itu diberikan ke kita justru malah menambah semangat. Itu dikatakan sebagai eustress ya. Jadi kalau dalam pekerjaan misalnya, orang sama atasannya dikasih beban kerja berlebih, ada dua hal nih, ada orang yang merasa ini sebagai sebuah beban, justru ada juga orang yang merasa ini sebagai sebuah kepercayaan. Saya senang justru malah dikasih beban kerja yang banyak, jadi saya semakin lebih terampil, jadi semakin senang dengan pekerjaan yang saya lakukan. Nah, ketika dia senang dengan tekanan tersebut, itu dikatakan bahwa dia sudah menikmati stresnya itu sebagai sesuatu hal yang sifatnya produktif. Gitu juga secara personal gitu ya, kalau kita bangun hubungan dengan orang, ada kok orang tipikalnya yang nggak suka yang misalnya hubungan gitu ya, hubungannya terlalu flat aja. Kadang-kadang juga perlu bumbu gitu untuk semakin lebih apa ya, punya cerita gitu, punya hal yang berbeda gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai suatu tekanan, tetapi justru memberikan hal yang positif gitu. Justru kadang-kadang permasalahan itu perlu agar kita bisa belajar dari pengalaman tersebut. Berarti kayak seperti gitu. Dia seperti motivasi juga ya, Kak, ya, untuk kita bisa lebih ada semangat gitu ya, Kak, ya, menjalani. Kayak kita bikin mie, Kak, ya. Itu kayak garam, asin, ada pedesnya. Nah, itu kan sama-sama, kalau berlebihan juga tidak terlalu enak, tapi justru kalau digabungkan dia bagus. Benar, itu tadi. Dan berarti memang dalam beberapa hal juga kita harus menikmati stres itu gitu ya, Kak, ya. Iya. Dan ya, memang kita juga harus tahu kemampuan kita sejauh mana. Ketika stres itu tidak bisa kita kelola secara matang, baik, maka kita seperti tadi Kak Fidya bilang, kita perlu profesional, kita perlu orang-orang yang objektif untuk menyelesaikan stres kita tadi. Baik, seperti itu. Kita harus bisa benar-benar aware tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga di lingkungan sekitar kita ya, Kak, ya. Dan ada juga mungkin beberapa hal yang perlu kita harus perhatikan, gejala-gejala yang kita bisa lihat dari diri kita sendiri. Misalkan ada beberapa hal yang mungkin terganggu. Nah, misalkan seperti kualitas tidur. Nah, apakah itu benar-benar bisa menjadi tolak ukur kita kalau kita sebenarnya sedang ada dalam kondisi yang tidak bagus secara emosional dan kita butuh orang lain? Itu seperti apa, Kak? Okay. Jadi, mind and body dualism. Ya, itu kuncinya adalah bahwa kondisi psikis kita sangat berkaitan dengan kondisi fisik kita. Okay. Ketika kondisi fisik kita, kebutuhan-kebutuhan fisik dasar kita terganggu, artinya ada something wrong di psikis kita. Kebutuhan dasar manusia setiap hari adalah mandi, makan, dan tidur. Sesuai dengan normanya ya, kalau misalnya di Indonesia, mandi 2 kali, pagi dan sore. Makan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Dan kemudian tidur 5-8 jam. Jika dari 3 hal ini sudah ada yang berubah polanya, artinya ada sesuatu. Entah itu emosi yang terpendam hingga berubah menjadi stres, atau itu hanya emosi-emosi biasa yang belum sampai menuju stres gitu. Tetapi sangat jarang jika itu hanya emosi biasa dan tidak sampai menyebabkan stres dan tidak mengganggu gitu. Kalau sudah terganggu sudah pasti mengalami stres. Itu indikatornya. Berarti 3 hal itu kita harus perhatikan ya, Kak, ya. Nah, ketika itu sudah terganggu, baiknya apa yang kita lakukan, Kak? Baiknya yang kita lakukan adalah mulai menganalisa apa emosi yang mendominasi keseharian saya ya? Apa pikiran yang mendominasi keseharian saya ya? Pikiran negatif kah atau pikiran positif kah? Tertuju pada satu orang atau tertuju pada satu kelompok? Sehingga kita tahu, oh, aku sebenarnya konfliknya sama si Nitya aja nih. Karena tiap hari aku kesel ngeliat instastory dia, kesel ngeliat IG dia, kesel misalnya seperti itu. Berarti saya punya problem sama Nitya. Tapi ketika kita tidak melakukan analisa itu, kita tidak melakukan track record itu, kan kita nggak tahu. Betul. Kita kenapa? Gitu. Berarti tidak cukup hanya menganalisis yang 3 hal itu, tapi kita juga perlu menganalisis setelahnya ya, Kak, ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan 3 hal itu sampai terganggu dan jadi sebagainya. Jadi harus aware apa pikiran yang mendominasi dan apa perasaan yang mendominasi.
berarti itu problemnya nggak jauh-jauh dari itu. Dan iya, kalau bicara mengenai kemarahan sendiri kan sebenarnya ada tiga hal. Yang pertama itu kemarahan itu dilampiaskan kepada seseorang gitu ya, ataupun itu yang pertama. Yang kedua itu kemarahan itu ia lampiaskan kepada situasi, menyalahkan keadaan. Benar. Dan ada juga itu anger out ya. Kemudian ada juga kemarahan yang dia simpan di dirinya dia sendiri, anger in. Jadi dia cenderung menyalahkan dirinya atau dia simpan di dalam diri. Nah, ketika dia harus tahu dulu nih kemarahan itu dia tujukan untuk siapa. Jangan-jangan misal juga ada juga yang memang dia tujukan ke dirinya dia sendiri. Yeah. Sehingga akhirnya dia tekan, dia nggak bisa, akhirnya dampaknya ke pola kehidupan sehari-hari. Sulit tidur, sulit makan. Nah, pada kondisi seperti ini, nah idealnya kita sudah harus butuh profesional. Baiklah, butuh profesional ya Kak ya. Karena yang tadi sudah dijelaskan, karena profesional itu paling netral. Dan kita diharapkan juga dengan bertemu profesional itu jadi lebih plong gitu ceritanya Kak. Iya. Baiklah, nah ini sebagai seorang psikolog nih ya Kak, psikolog klinis dan juga psikolog industri, mungkin ada tips untuk saudara-saudara di rumah, kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa mengelola emosi kita di lingkungan kita sehari-hari. Dari Kak Yuda atau Kak Hidya dulu? Kak Yuda dulu. Oke. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya emosi itu kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, emosi yang seperti apa, positif ataupun negatif. Nah, yang paling praktis sebenarnya kita harus memiliki mindset yang positif. Nah, dengan memiliki mindset positif, ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, kita akan fokus kepada solusi gitu. Kita akan selesaikan permasalahannya, kita akan fokus kepada emosi negatif kita rubah menjadi emosi positif. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari orang-orang yang memang bisa mengarahkan ke sana. Carilah role model ataupun panutan, entah di sosial media kah, ataupun carilah rekan kerja ataupun teman, sahabat saudara yang memang positif. Seperti itu. Dan hindari, misalnya kalau kita ngomong sosial media ya, hindari sosial media yang justru malah menimbulkan hal-hal negatif. Karena apa? Itu bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif dan akhirnya mindset kita berubah dari yang positif menjadi negatif. Betul. Itu dari saya. Kalau ngomongin sosial media, memang saat ini juga kita harus perlu memfilter beberapa hal ya Kak ya. Yeah. Karena untuk menjaga emosi kita agar tetap baik begitu Kak ya. Nah, ini kayaknya pengalaman nih. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga Kak Fide? Karena kalau dari saya sendiri, mayoritas kasus yang saya tangani kan sifatnya klinis. Yeah. Ya. Jadi saya tipsnya adalah jangan menolak kehadiran emosi. Baik. Ya, ketika kita menolak, itu justru akan melahirkan ekor-ekor emosi yang baru. Seperti Kak Yuda bilang, kita memang harus dalam keadaan tenang, kita menjaga sekali supaya emosi kita stabil. Hindari hal-hal yang dapat memicu kesedihan-kesedihan kita yang sebenarnya kita udah sedih, tapi kita ngeliat sesuatu yang membuat kita semakin sedih. Itu hindari. Tetapi bukan berarti kita menolak kehadiran rasa sedih dalam diri kita. Jadi jangan pernah menolak emosi, ketika kita marah jangan pernah mengabaikan itu, ketika kita sedih jangan pernah mengabaikan itu, ketika kita senang pun jangan pernah mengabaikan itu, apalagi ketika rindu. Jangan pernah mengabaikan itu. Waduh, ini quotes of the day ya, jangan mengabaikan rindu. Jadi salurkan ke media-media yang tepat ya. Iya, disalurkan, diekspresikan secara tepat. Kenapa? Karena kehadiran emosi itu bukan suatu kecacatan kok. Ketika ada emosi positif dan negatif, kita cenderung menolak sesuatu yang negatif ya. Padahal positif nggak bisa ada kalau tidak ada negatifnya. Itu dualisme gitu kan. Itu bukan suatu kecacatan, itu memang murni fungsi tubuh kita. Dan itu adalah sinyal ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Kalau emosinya positif, ada sesuatu yang sudah terpenuhi. Baik. Gitu. Berarti nggak apa-apa kita untuk tidak baik-baik saja gitu. Nggak apa-apa tidak baik-baik saja. Karena kan kita ini lagi ngetren-ngetren ya. Iya, benar. Kita tidak selalu harus memaksa diri kita untuk berpikir positif, bagus terus begitu ya, Kak ya? Memaksa tentu saja tidak, tetapi melatih seperti yang Kak Yuda sampaikan tadi, itu harus. Gitu. Melatih kita supaya bisa lebih berpikir positif ya. Mungkin terakhir juga nih tips gimana caranya kita untuk bisa lebih berpikir positif, untuk bisa lebih riang, dan kita bisa menginfluensi juga ke lingkungan-lingkungan sekitar kita. Perlukah kita mengganti atau memilih beberapa komunitas, misalkan wah saya kalau riang biasanya di sini, kita ke sini, atau kita bisa menciptakan itu sendiri? Nah, terakhir tips untuk teman-teman di rumah. Oke, yang pertama adalah kita perlu mencari inner circle atau orang-orang yang memang positif, karena orang itu yang kita dengarkan, orang itu yang bisa mempengaruhi mindset kita gitu. Carilah orang-orang yang bisa membangun mindset kita yang lebih konstruktif seperti itu. Kemudian selain itu, tidak hanya orang saja, tapi di diri kita, kita coba latih apa hal-hal baik di dalam diri kita yang bisa kita syukuri. Kita harus latihan setiap hari untuk berpikir positif, karena itu sebuah
kebiasaan gitu. Dan ya, sebisa mungkin hindari ataupun minimalisir hal-hal yang memicu kita berpikir secara negatif. Baiklah. Dan beberapa kegiatan juga bisa mungkin dilakukan oleh teman-teman di rumah ya, Kak ya, seperti mungkin yoga. Exercise itu bisa gitu ya. Kemudian apapun ya, kalau misalnya kita suka dengan membaca buku, bisa memberikan emosi yang positif, lakukan. Ketika kita suka menonton untuk memberikan emosi yang positif, lakukan. Jadi apapun bisa sebenarnya mediumnya. Baiklah. Meskipun jomblo gitu, tidak berarti kita harus bersedih-bersedih. Kak ya bisa nonton sendiri gitu ya. Atau mungkin nanti bisa nonton bareng Kak Yuda atau Kak Vidya. Oh, baik. Siap. Ya. Baiklah, ternyata kita sudah banyak sekali membahas tentang emosi hari ini ya Kak ya. Jadi kita dari awal kita membahas tentang definisi, kemudian jenis-jenis emosi apa saja. Kita juga sudah bahas tentang coping stress, dan juga tadi terakhir juga kita sudah membahas tentang bagaimana tips untuk saudara-saudara di rumah agar bisa mengontrol emosi kita sehari-hari sehingga kita lebih produktif. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Kak Yuda dan juga Kak Vidya kalau kita tidak boleh menolak emosi, karena baik itu emosi positif maupun emosi negatif itu dua-duanya adalah hal yang baik dan juga wajar. Wajar gitu ya. Terjadi. Ya, kalau kata zaman sekarang itu tidak apa untuk tidak baik-baik saja. Itu quote of the day ya. Dan tadi juga jangan menahan-menahan, apalagi menahan rindu ya. Kehadirannya ya di sini. Baik, terima kasih banyak Kak Yuda. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah sharingkan juga bisa didengar oleh masyarakat dan tentunya bisa menjadi salah satu tips alternatif juga untuk bisa mengelola emosi lebih baik sehingga lebih suportif juga di kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya hari ini dengan kedua narasumber kita mengenai emosi. Dan kembali juga Nitya ingin mengingatkan kepada saudara di rumah untuk tetap follow Instagram dan juga Facebook kami di Kompas TV Dewata. Jangan lupa juga untuk bisa mendengarkan siaran kami di Sonora Bali FM 98,9. Add juga dan juga subscribe Instagram kami, dan kemudian jangan lupa untuk subscribe, kemudian saksikan tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Dan tentunya mewakili setiap tim yang bertugas, saya Dewi Nitya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan juga sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.